Kembali lagi di channel William Gaming. Pada kali ini saya akan bermain game baru ini ya. Game bioskop simulator ini. Gamenya dari Bang Andi Lugito. Ini gamenya sudah baru rilis beberapa hari yang lalu. Ini saya baru akan mencoba gamenya. Tadi juga saya sudah main, ngelarin tutorialnya. Main gak lama doang. Langsung saja guys, kita main gamenya. Oke. Selamat datang di game Bioskop Simulator. Ini saya juga udah ngumpulin guys kamera-kamera. Gak tahu ini gunanya apaan, tapi kayaknya ini bisa dijual juga. Oke. Ini apa guys? Waduh. Kita bersihkan saja. Tadi juga aku udah beli itu guys. Beli film ya. Nih, Telolet nih. Enggak tahu film apa, tapi aku beli aja. Siapa tahu lebih untung. Ini kita restock saja dulu. Tuh ngelag. Ini ada pelanggan juga. Ini umur kita tolak. Ini juga harus kita tolak guys. Tergantung dengan umurnya. Ini tolak. Umurnya ini harus 17 tahun ke atas. Ini terima tolak aja guys yang umurnya di bawah 17 tahun, karena ini akan berguna karena bisa mengurangi rating dari bioskop kita guys. Ini mereka minta popcorn. Dan minuman teh dodol. Oke. Itu. Juga ada pelanggan guys. Ini ada bocil, kita tolak saja. Kita terima. Oke, mantap, aku udah naik level guys. Terima. Ini kita tolak guys, soalnya masih di bawah umur 17 tahun. Kita terima. Ini juga ada CCTV guys. Ini berguna kalau pelanggannya, kalau misalnya mengganggu dari yang lain. Oke, itu udah pun sih, aku itu aja. Kita buat dulu ini. Kita berikan juga, karena ini akan menambahkan keuntungan. Kita tolak. Nah, ini udah penuh semua ya. Jadi kita tolak saja. Ini juga bioskop saya masih jelek gini. Kita cek dulu. Ini aman atau tidak. Nah, aman semua guys. Kita masuk staff only saja. Ini ada berita. Berita juga bisa berguna kalau ada film viral. Nanti pendapatannya akan bertambah. Oke. Dengan maraknya tren di media sosial, saat ini penonton sedang ramai membahas 4 film berikut. Ice Cream, Telolet, Terminated, The Ring,
mungkin salah satu dari 4 film ini akan viral. Oh, mungkin akan viral guys dari salah satu videonya. Nyari. Ini mungkin di episode selanjutnya sepertinya aku ini mau mengupgrade studio saya guys, untuk penuhi dulu bangkunya. Ada masalah terdeteksi. Ada yang merekam ilegal guys. Kita sita saja. Ini juga. Oke, udah aman. Ini gak tahu ini mau diapain. Aku taruh sini aja. Mungkin kayaknya ini bakalan berguna. Kalau dijual harganya palingan lumayan kayaknya. Oke. Mungkin sini saya akan memproduksi juga ini dengan minumannya. Karena ini sudah mulai habis. Oh, itu ada bocil guys, dia suka coret-coret guys. Oke. Ini udah jadi. Kita ambil saja. Kita produksi lagi. Karena ini bisa mendapatkan uang. Ini cukup mungkin 5 saja. Ini yang Coca-Cola-nya dikit guys. Bentar. Ini mesin popcorn-nya juga rusak. Kita perbaiki saja. Oke, sip, udah kelar. Tinggal kamu. Empat. Nah, udah pas nih. Lima. Oke, sip, tinggal popcorn asin saja. Aduh, rusak lagi. Proyektor juga rusak, guys. Kita perbaiki saja dulu. Mereka udah mantep. Nah, rusak lagi mesin popcornnya guys. Nah, ini yang rusak. Ntar kita buat dulu. Nah lah, rusak lagi guys. Kita perbaiki saja dulu. Oke, sip.
Tinggal kita produksi saja popcorn asin. Umurnya 6 tahun, buset, udah ini kita tolak saja. Kita terima. Pokoknya yang umurnya di bawah 17 tahun kita harus tolak, guys. Kecuali kalau itunya peraturan videonya untuk semua umur. Nah, mereka pasti bakalan beli di situ, nunggu di situ. Kita produksi saja, karena teh dodol ini paling sering buat dibeli, guys. Oh, studionya sudah penuh. Kita terima. Tinggal satu lagi. Terminator sudah penuh. Ini mereka sedang menunggu. Nah, mantap, buset, langsung rame, guys. Kita terima, kita tolak aja, soalnya udah penuh semua ini. Sambil kita buat-buatnya aja, kita produksi. Dia mau ini popcorn asin. Oke, itu ada. Ini kita harus gebuk saja, guys, karena dia akan merusak bioskop kita, proyektornya, maka dia akan merusakkan. Oke, udah itu semua. Kita buat lagi popcorn asin. Waduh, pelanggan menjebalkan datang. Nah, mana? Oh ini, guys. Nah, situ saja. Sip. HP-nya kita taruh sini aja, kameranya. Aduh. Kita produksi lagi. Oke, sip. Semuanya udah kelar. Sekarang tinggal kita tunggu saja mereka sampai selesai nonton. Ganti film. Oke. Aman semuanya ya. Area bioskop. Kayaknya lobby ini akan